Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalkan kualitas video kali ini agak kurang bagus ya, karena lagi ada iPhone-nya, jadi pakai HP biasa, HP Samsung biasa, yang mungkin kualitasnya nggak sebagus seperti yang kemarin ya. Jadi gini nih teman-teman, karena kemarin kan alhamdulillah ikannya udah bertelur ya. Udah ada beberapa ikan yang berhasil netes di sini. Kemudian yang satu ini masih belum netes, masih bertelur. Nah, kemarin setelah lihat channelnya, intinya ada Mas Anthony Jam Vlog di situ. Kemudian di situ jelasin ikan baru 2 minggu udah lumayan gede, gedenya sekitar segini, satu jentik. Saya lupa namanya, yang ikut kontes di Tulungagung kemarin dulu, Mas ikan koki yang apa, saya lupa namanya, benar lupa. Intinya ikan biar cepat besar dikasih makan telur, telur mateng dikasih gitu. Saya nggak tahu gimana cara ngasih makannya, saya belum nyari di YouTube, intinya belum belajar lagi di YouTube. Tapi kemarin saya kasih pakan biasa, tapi ini sepertinya kurang teman-teman. Jadi ini saya akan coba-coba kasih pakan telur. Jadi ini telur sudah saya rebus, tapi saya nggak tahu tingkat kematangannya gimana, kayak gimana juga kurang tahu. Jadi ya wis, coba-coba aja. Ini nggak saya kasih semua, mungkin saya kasih separuh, separuhnya saya makan ya. Lihat dulu. Oh tapi, aduh ya Allah, hancur teman-teman. Hancur. Ternyata telurnya kurang mateng. Ya wis lah. Gak, tadi saya mikirnya telurnya mateng, tapi di sini ternyata kurang mateng. Ya wis. Ya wis, mau gimana lagi? Nggak kelihatan burayanya makan atau enggak, apa burayanya masih belum tahu ya cara makan. Ini udah saya kasih, pengennya saya kasih cacing sutra, tapi karena terlalu kecil takutnya mulutnya nggak muat. Jadi biarlah telurnya itu tak taruh situ, mungkin besok tak saring ya, tak ganti air, mungkin tak ganti air. Nah, untuk mencegah hal yang nggak inginkan, takut ikannya mati atau kesaring dan lain-lain, mungkin ini besok airnya saya saring. Ya jadi begitu dulu lah. Intinya ini apa ya, burayanya pesta telur. Ya kita aja, terima kasih teman-teman sudah menonton. Silahkan di share, di like, di subscribe juga. Kalau ada teman-teman yang pernah punya pengalaman tentang kasih makan apa burayanya enaknya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.